Doa selesai, ayo kita mulai dengan semangat. Nanti kasih tahu chef ya kalau udah mau mulai lagi.
Bye. Kami Arum, Audio, Colin, Dan. Dan kita akan mix juga menggunakan hand mixer dengan kecepatan rendah saja hingga semuanya tercampur rata. Kita tambahkan juga dengan mentega yang sudah dicairkan. Campur rata. Jadi lebih moist dan juga matang sempurna. Sementara kita mengoven bagian base dari muffin pie-nya, sekarang kita bisa buat salted caramel sandwich. Lap. Kepanjangan ya. Setelah di oven, kita bisa buat salted caramelnya. Saya buat salted caramel menggunakan wing gas kompor tanam eksklusif kaca 2 tungku W828. Dilengkapi safety device untuk memutus aliran gas secara otomatis jika terjadi kebocoran. Kita masukkan gula pasir langsung ke dalam pan tanpa harus menambahkan minyak ataupun mentega ya. Jadi hanya gula pasir dan pan saja. Dalam keadaan dingin, kita akan pipihkan supaya nanti mengembangnya tidak terlalu tinggi. Oke, untuk di atas cutting board, kita akan letakkan di sini taburan tepung terigu agar puff pastry tidak lengket. Setelah itu menggunakan rolling pin, kita akan memipihkannya ya, dari setengah ukuran aslinya. Jadi sekitar kurang lebih 2 mm. Dari tengah, depan, belakang, lalu mulai dari tengah.
Okay. Sekarang kita akan potong segitiga. Kita akan bagi satu papestri ini menjadi kurang lebih 3 bagian segitiga yang bagus. Oke. Tandai tengah. Jadi kita bisa tarik garis dari tempat yang sudah kita tandai ke arah pojok kanan. Ini juga bisa diolah nanti. Lalu dari titik sebelah atas ke titik bagian bawah. Kita dapat 3 segitiga. Yeay. Tapi soalnya kalau Christmas ini lagi booming tahun ini. Christmas tree ini. Eh kalau dulu kan Ramadan yang dipuntir itu kan yang kayak bintang. Nah Christmas tahun 2022 ini lagi pada begini. Oh jadi ada musim-musimnya ya? Iya. Lagi hits apa gitu. Pas hari anak apa? Itu juga ada apa kaju itu sakit? Ya, mau festif mau apa? Mau apa? Aku pikir tadi yang gampang tuh kan ada cookies ya. Iya cookies, tapi ini kan biasa. Apa nanti? Ah, saya cetek banget katanya gitu. Dari simple, dibilang cetek, kasih yang besar. Udah kerja percepat berapa jam sih ya, percepat juga karir ya putus. Itu jadi dari atas apa dari samping tuh karirnya dari atas bagus. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga sukses selalu. Kita video.